Halo sahabat Brandy, hari ini kita akan belajar materi eksponen. Diketahui nilai A adalah 25 dan B adalah 27. Yang ditanyakan adalah bentuk sederhana dari 5 dalam kurung A pangkat setengah dikali dengan 3B pangkat 2 per 3. Nah, kita substitusi nilai A dan B-nya ya ke soal. Jawab. Substitusi A dan B ke soal ya. A sama dengan 25, B sama dengan 27. Soalnya adalah 5 pangkat A pangkat setengah dikali 3B pangkat 2 per 3. Ini berarti menjadi 5, A-nya adalah 25 pangkat setengah, 3, B-nya adalah 27 pangkat 2 per 3. Nah, kemudian kita jadikan 25 itu adalah pangkat 5, 5, 5 pangkat 2 pangkat setengah dikali 3 dikali 27 adalah 3 pangkat 3 dipangkatkan 2 per 3. Nah, sekarang kita pakai sifat perpangkatan bahwa A pangkat M dipangkatkan lagi N menjadi A pangkat M dikali N, jadi pangkatnya tinggal dikali. Ini artinya berarti 5 dikali 5 pangkat 2 kali setengah berarti 2 setengah atau ini coret aja ya, berarti tinggal 1 kali 3 kali ini dicoret berarti 9 3 pangkat 2 yaitu 9 ya. Ya, 3 pangkat 2. Ini berarti ini pakai konsep yang penjumlahan, berarti A pangkat M dikali A pangkat N, asal bilangan pokoknya sama, tinggal pangkatnya dijumlahkan M tambah N. Ini berarti dianggapnya 1. Berarti 5 pangkat 1 plus 1 dikali 3 pangkat ini adalah 1. Berarti 1 plus 2. 5 pangkat 1 tambah 1 itu adalah 5 pangkat 2 dikali 3 pangkat 1 tambah 2 adalah 3. Berarti 3 pangkat 3. 5 kuadrat yaitu 25 dan 3 kuadrat itu adalah 27. Tadi sudah diketahui bahwa 25 itu A dan 27 itu B, berarti hasilnya adalah A kali B. Jadi jawabannya adalah A, B bentuk sederhananya ya. Dan dalam option jawabannya adalah yang A. Oke, terima kasih sahabat Brandly.